Assalamualaikum semua. Bersama-sama dengan saya Zamira Syahabrin. Okey, korang, Mira nak perkenalkan kepada anda menunya hari ini adalah sup kepala ikan jenahak. Babah dah beli tadi, so saya kena masakkanlah, request by babah ni. Apakah bahan-bahan yang Mira guna pakai? Dah semestinya ya, kepala ikan jenahak korang. Ha, besar-besar, godang-godang, gadang-gadang, ha. Mira ada dalam 4 bilah kepala ikan jenahak ni. Ha, cantik-cantik, fresh-fresh dia punya isi dia. Okey, dah kita cuci cantik semua, dah dibersihkan. Bahan yang untuk kita tumiskan terlebih dahulu. Okey, Mira akan menggunakan, jap terbakar pula kan. Okey, dulu 3 sekawan ni kita ada sedikit kayu manis. Okey, sikit-sikit je, bagi perisa je gitu macam tu. Nak bagi-bagi rasa je macam tu. So kita ada bunga lawang dan kita ada 2 biji buah pelaga. Buah pelaga. Tak banyak pun, guys, sikit-sikit je. Ini untuk kita nak tumis. Mira akan tumiskan bersama dengan halia ni lebih kurang dalam 2 ke 3 inci macam tu, supaya ianya kita tumbuk-tumbuk begitu je. Kita ada bawang merah lebih kurang dalam 2 biji pun Mira tumbuk-tumbuk je macam tu. Ni macam-macam masak-masak maleh macam tu lah, tapi sedap korang. Okay. Bawang putih dalam 2 ataupun 3 biji. Bahan tumisan kita tumbuk-tumbukkan dulu. Sekejap. Ada apa lagi? Okey, yang ini yang Mira racik-racik ni. Okay. Bawang merah dan bawang putih ini kita akan gunakan selepas ni nanti. Untuk Mira nak buat minyak panas, kita akan gorengkan bawang putih dan bawang merah ni untuk jadikan minyak panas, dan kita akan masukkan dalam sup kita kejap ni. Sebab tu korang kena tengok, ini win. Jarang-jarang nak dikongsikan kepada. Dalam sup tu juga lagi, Mira akan masukkan ni dia, akar daun bawang dan daun sup. Kita ada sikit, sebab sikit je. Apa yang ada je kita guna pakai. Okay, untuk nak tambah foresight, adalah bubur sedikit daun celery. Okay, batang celery macam ni. Dan asap, sabar jap. Okay, ada juga carrot dalam sebatang 2 je macam tu. Ini Mira bubuhkan juga untuk kentang. Okay, dalam sebiji besar macam tu, kita potong dalam potong 4 ataupun potong 6. Sebab Mira ada anak buah yang kecil-kecil, so nak bagi diorang makan nanti, at least diorang tak suka makan ikan tu, diorang boleh makan, hirup sup dan makan bersama dengan kita punya kentang. So, Mira gunakan sedikit jintan halus dan jintan kasar. Mira dah tumbukkan yang kita akan ambil air ni sekejap lagi. Tak mudah je kan, bahan-bahan je lempar-lempar campak je macam tu. Okey, hari ni Mira menggunakan belangur yang besar sikit, sebab kita nak masak tu kalau ikan yang godang-godang. Minyak jangan banyak sangat, lebih kurang dalam sesudu 2 je macam tu. So tak perlu banyak untuk kita nak menumis dan layukan bawang-bawang itu sahaja. Tu dia. Cantik dah, panas gila dah kita punya daun, kita punya belangur ni. Okey, kita ada 3 sekawan. Okey, buat bunga lawang, kayu manis dan ini buah pelaga, ada juga halia, ada bawang merah dan ada bawang putih. So kita masukkan sekarang. Sebab tu jangan, tak perlu minyak banyak-banyak sangat. Sekadar nak melayukan dulu. Nak layukan sedikit kita punya bawang-bawang itu sahaja. Okey. Nampak tu? Okey. Tumis sampai naik wangi macam tu, sampai dia bau dia cantik. Okey. Dan kita akan masukkan bahan-bahan yang lain. Sebab tu korang kena tunggu. Rugi tau korang. Ini menu yang sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah, yang anda boleh buat sendiri di rumah. Mira bawakan kepada anda semuanya menu-menu yang simple-simple sahaja. Bawang dia, bau halia dia, bau kayu manis tu korang. Inilah yang kita nak. So kipas-kipas sikit lagi. Okey, bagi betul-betul api dia naik. Okey, dah cantik dah. Okey, nampak tu? Mira dah, dia dah sedikit kuning keemasan macam tu. Dah sesuai untuk kita masukkan air. Okey, so sekarang Mira masukkan air. Okey, air ni anda kena agak-agak sendiri. Okey, berapa banyak ikan dan agak-agak sendiri air tu. So bolehlah pandai-pandai mengagak dekat situ. Okey, sambil-sambil tu kita biarkan seketika sampai ianya betul-betul mendidih. Okey, Mira tutup sekejap. Okey, Mira nak ramai orang belajar masak, tengok cara macam mana Mira masak. Okey, resipi-resipi yang simple sahaja, simple dan mudah, yang boleh anda terus praktik di rumah. Itu niat Mira. Okey, supaya ramai orang rajin masak, rajin masuk dapur buat, walaupun menu-menu simple kita tetap masak. Mira, korang guna dapur gas kat rumah tak ada masalah, Mira guna dapur kayu di sini. So yang penting kita sama-sama tengok dan try and adjust. So
Sebab tu Mira suka masak jenis-jenis sup ni sebab kita tak perlu nak risau. Okey, tak perlu nak risau hangit, tak perlu nak risau hangus. Ha, ianya senang sangat-sangat. Sebab tu Mira katakan kepada anda, mana dapat kayu api banyak tu? Ah, nampak tak? Belakang rumah Mira tu nampak tu dekat ujung-ujung tu. Okey, semuanya ada pokok manggis, ada pokok rambutan, ada pokok pundang, ada pokok durian, banyak sangat-sangat ranting dan dahan yang Mira boleh guna pakai. Dan Mira akan ambil setiap pagi dan susun-susun. Itulah rutin saya setiap pagi. Mira akan masukkan kentang. Okey, kita masukkan juga akar-akar daun sup ni, akar-akar daun daun bawang ni kita masukkan sekali. Supaya ianya merenih. Cantik macam tu. Okey, masukkan. Dan okey, sekarang ni Mira nak masukkan juga jintan halus dan jintan kasar yang Mira dah ketuk-ketukkan tadi. So Mira akan masukkan. Sekarang ni tapiskan. Okey, ini dia airnya. Ni yang Mira dah tumbuk tadi. So kita masukkan air dia macam tu. Ini dia jintan halus, jintan kasar yang Mira dah tumbukkan tadi. Okey. So kita masukkan. Barulah wangi macam tu. Jintan tu kita ambil air sahaja. Dengan tujuan cantik. Alhamdulillah. Cantiknya dia dah renih macam tu. Tu yang kita nak tu. Renihan dia tu. Panas-panas korang. Okey, biar dia keep on renih macam tu. Itulah masanya untuk kita masukkan hero kita hari ni. Ikan kita ni. Masukkanlah dengan penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ikan. Nampak tu besar-besar hari ni, Baba Syarik. So kita pun masak dalam, orang kata dalam belangor yang sedikit bosah. Masukkan lebihan-lebihan sayur-sayur tadi. So ada carrot. So Mira masukkan. So ada juga batang celery. Wangi cantik kita hari ni, Syok. Sebab tu korang kena tengok. Okey. Nampak dah mendidih cantik tu korang. Okey, jap. Walaupun nak banyak kuah ke macam mana, perlu agak-agakkan bersama-sama dengan ikan tu supaya tak over. Okey, kita masak-masak ni tak nak yang terlalu over macam tu. Okey. Sekadar-sekadarnya saja. Sebab tu kita tak nak beria-ia sangat, nak menumis, nak menggunakan bahan beria-ia macam-macam, tak nak. Kita just menggunakan bahan sebersikit saja. Tetapi rasa, bau dan orang kata aroma, kesedapan tu naik. Yang nak beria sangat kacau, okey je. Biar-biarkan macam tu dia renih, bau ikan dia tu pun dah cukup tu. Kita tak bau tau, tak bau langsung, hanya ikan tu. Sebab tu kita perlu menggunakan jintan tu, jintan halus, jintan kasar, tiga sekawan. Okey, dan kita gunakan juga halia untuk potong. Okey, rasa hanyir-hanyir tu. Mira pun tak makan juga kalau bau hanyir-hanyir macam tu kan. So kalau macam ni, insya-Allah hirup berkali-kali. Okey. Nampak macam tu dah cantik. Kan kuali sekarang ni menggunakan bara-bara yang ada je. So tak perlu nak tambah-tambah api dah. Ini pun dah cukup sangat-sangat panas dah. Okey. So dalam masa yang sama sekejap lagi, okey, Mira buatkan bawang goreng ni dan minyak dan bawang ini juga Mira akan masukkan kembali. Okey, dalam Mira punya sup tadi tu. So kita akan masukkan. Okey. Okey, buatkan bawang goreng macam tu. Okey. Buat sendiri je. Kita bukan guna bawang goreng yang beli-beli tak. Kita buat sendiri je bawang goreng tu. Nampak tu? So sekarang ni Mira tengah buatkan bawang goreng. Okey. Nak masukkan dalam sup ni sekejap lagi. So korang kena tengok. Kejap lagi Mira akan tuangkan dengan minyak-minyak panas tu ke dalam sup kita tu. Barulah ianya orang kata the killer, dan itu paling-paling kick lah. Itu rahsia dia. Bau dia sangat-sangat harum. Okey, nampak tu? Wangi bawang goreng tu dah naik. Okey, kacau-kacau lagi sampai ianya betul-betul garing dan cantik. Kekuningan macam tu lah. Kuning keemasan macam tu Mira perlukan. Mira nak garing sama betul-betul. Okey, cantik kan? Okey, betul-betul garing. Nampak tu? Just pakai bara api saja. Mira tak tambah api apa-apa tau. Okey, cuma bara yang ada ni saja. Sebab tu tadi Mira keep on tambah api. Supaya apinya untuk Mira nak masak ni tak perlu nak tambah api dah. Okey, ini dah nampak. Ini dah agak kekuningan macam tu. Okey. Okey, dah cantik kekuningannya macam tu. Okey, so sekejap lagi Mira akan angkat.
Okey, kita angkat dan alihkan. Alright. Alihkan sekejap. Kita angkat kembali. Okey, naikkan kembali kita punya sup ni tadi. Ah, macam tu. Sebab apa tujuannya? Okey, tambah-tambah api. Nampak tu bau bawang goreng tu. Allahu Akbar. Aroma dia terasa. Okey, so sekarang nampak tak Mira nak buat apa ni? Okey, Mira nak masukkan bawang goreng ni tadi. Yang Mira goreng ni tadi. Okey, nampak tu. Kuning keemasan cantik. Okey, berserta dengan minyak panas. Then, bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu yang kita nak tu. Alhamdulillah. Nampak tu korang. Ha, kuning keemasan dengan minyak yang kita apa tadi? Minyak yang kita dah tumiskan bersama dengan bawang-bawang kita tadi. Ha, barulah naik. Betul-betul naik bau dia. Ha, tak ada langsung bau honey tu. InsyaAllah. Ha, cantik tu. Alhamdulillah. Ha, cantik sangat. Ha, so tak payah nak godak-godak sangat ikan tu. Ha, tu dia. Ha, dengan bawang gorengnya. Okey, dengan minyaknya dah terbit macam tu. Ha, kita bagi dia renih je lagi. Ha, lama-lama macam tu. Ha, ini yang kita nak ni. Ha, macam tu. Nampak? Bau ikan tu, ya Allah, masya Allah, wanginya sangat-sangat sangat-sangat sesuai kepada anda yang kurang sihat. Okey, semuanya ada kat dalam ni. Ada halia, ada segala jintan. Bagus untuk anda yang kata kurang badan tu kurang sihat. Okey, bagus untuk makan sup-sup begini. Jadi puas hati sebab anda boleh makan dalam kuantiti yang banyak. Mana anda nak pun boleh je makan, tak ada masalah. Nak tambah boleh tambah berkali-kali. Nampak tu. Okey, so sekarang nak tambahkan garam. Okey, macam biasa Zamira Syahbudin akan menyukat garam menggunakan ruas tangan macam ni. Kan? Okey, masukkan dan sedikit lagi. Pop. Settle. Ha, macam tu. Mudah sahaja bahan-bahannya. Nampak kita punya kentang pun dah semakin empuk. Ha, so maksudnya dah masak. Nampak tu. So sekarang ni Mira just besarkan api untuk nak renai-renai sikit dan kita dah nak suraikan api dah lepas tu. Biar ada last-last ni, Mira masukkan daun sup. Okey. Taburkan daun sup macam tu. Berganda-ganda bau wangi dia tu. Itulah yang kita nak, ya Allah. Menyelerakan sangat-sangat. Makan dengan nasi kan. Wah, banjir-banjir macam tu sangat-sangat sedap. Okey. Okey. Alhamdulillah. Selesai sudah menu kita hari ini. Okey, nampak tak tu dah siap masak. Hangui dulang tu, insyaAllah dulang tu jauh. Jangan lagi sabona kan. So ini dia. Sup kepala ikan jenah. Nampak tu. Alhamdulillah dah masak empuk semuanya cukup. Okey, kuah pun dah pekat cantik. Alhamdulillah, terima kasih korang. Terima kasih bersama-sama untuk join sesi live Mira ni. Okey, Mira nak surai-suraikan api. So kejap lagi kita dah nak angkat dah. Okey. Okey, keluarkan yang besar-besar ni. Keluarkan. Okey, dan kita start surai-suraikan api. Terima kasih kepada anda yang menonton. Siap sudah daripada menumis tadi, daripada perkenalkan bahan-bahan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Anda tetap stay bersama-sama dengan Mira. Nampak tak tu? Sup kita masih mendidih, menggelegak lagi. Korang. Ini dia kepala ikan. Kepala ikan jenahaknya. So, inilah menu yang akan Mira hidangkan kepada Babah sekejap lagi. Okey, Babah nak buat hirup-hirup malam nanti. Okey, petang-petang ni pun dah tak tahan dah. Nak terus makan dah. So, terima kasih kepada anda yang join sesi live Mira. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi live yang akan datang. Terima kasih korang. Salam sayang daripada saya Zamira Syahbudin dari Dapur Kayu Mira. Dengan menunya hari ini. Sup kepala ikan jenah. Terima kasih. Bye bye. Salam sayang daripada saya Zamira Syahbudin. Salam sayang. Bye bye.